السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عديما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محتثاتها وكل محتثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwati fillah Saudara-saudari Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Dipertemukan Di masjid Imam Syafi'i yang kita cintai ini Di kota Mojokerto Dalam rangka kita mengkaji ilmu agama Mudah-mudahan Hadirnya kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita dan mengangkat derajat kita di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu agama sahalallahu lahu bihi ilal jannah maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga seandainya menuntut ilmu itu tidak memiliki keutamaan kecuali satu saja yaitu dimudahkan kita menuju surga niscaya itu cukup menjadikan kita untuk semangat hadir di majelis ilmu maka dari itulah Imam Makhul mengatakan Man ila ilmin yata'allamuhu jannah Barang siapa keluar dari rumahnya mencari ilmu Mendatangi ilmu untuk diilmui fi ilal jannah Dia sedang berjalan menuju surga jadi, kalau kita belajar keluar dari rumah niat yang menuntut ilmu, maka perjalanan kita itu dinilai oleh Allah sebagai perjalanan menuju surga. Dan Rasulullah bersabda, jannati "Jika kalian melewati taman surga, singgahlah." Para sahabat bertanya, "Kan masih di dunia?" Kok kata Nabi kalau kalian melewati taman surga singgahlah. Para sahabat gak paham. Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan taman surga yang ada di dunia ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, taman surga adalah hilaku majlis ilmu agama. Dari itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya di dunia ini ada taman surga. Barang siapa tidak memasukinya di dunia Dia tidak bisa memasukinya di akhirat Taman surga itu adalah majlis ilmu agama Ikhwat iman Materi kita kali ini adalah Bersihkan akidamu Ini bukan materi baru Materi yang sudah sering disampaikan oleh asatid As Ustadz tahun sudah sering menyampaikan ini di tempat ini. Ustaz-ustaz yang lain sudah sering menyampaikan tema ini. Ini bukan suatu yang baru. Tema ini bukan suatu yang baru. Bahkan bisa jadi aku dulu juga pernah menyampaikan itu di sini. Tetapi sebagaimana kata para ulama, innamal ilmu al-murajaah. Sesungguhnya ilmu itu adalah murajaah barangkali ada yang mengatakan kenapa kok harus membahas tauhid, membahas akidah, kok gak pernah selesai-selesai, kok selalu membahas tauhid, kok selalu membahas akidah, ya ada orang yang jemu dan jenuh dan bosan, maka setidaknya ada empat menjawab ya omongan seperti itu. Jawaban yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat menjelang sakaratul maut itu setelah selesai Fathu Makkah. Betul ya? Artinya Mekah sudah diislamkan, sudah enggak ada namanya kafir Quraisy lagi. Mekah jadi negeri Islam, Medina jadi negeri Islam, Jazirah Arab sudah diratakan dengan Islam, Bahkan sampai-sampai kalau Rasulullah mendengar ada di suku tertentu yang masih memiliki berhala, maka Rasulullah memerintahkan Khalid bin Walid atau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi suku tersebut dan menghancurkan berhalanya, sehingga Rasulullah sebelum wafat sudah meninggalkan jazirah Arab dalam keadaan bertauhid. Jelas sampai sini. Tapi kira-kira antum tahu enggak apa pesan Nabi menjelang wafat? Di antara pesannya Nabi menjelang wafat adalah tentang tauhid. La'anallahu anallahu liyahudu La'anallahu anallahu liyahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjida. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Kuburan dijadikan masjid itu ada dua makna. Makna pertama ada bangunan fisiknya, ada masjidnya di atasnya. Atau tafsir yang kedua menjadikan kuburan sebagai masjid adalah nggak ada bentuk fisiknya masjid, tetapi mengalifungsikan kuburan sebagai fungsi masjid zikir di situ, sholat di situ, iktikaf di situ, wirid di situ, hataman Quran di situ. Meskipun gak ada masjidnya, itu namanya mengfungsikan kuburan sebagai masjid. Dua-duanya ndak boleh. Itu diucapkan Nabi menjelang wafat seakan-akan Nabi itu mengatakan kalau aku mati besok jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah mohon dijawab Rasulullah ngomong itu di depan siapa di depan para sahabat para ahli tauhid pendekar pendekarnya tauhid tapi Rasulullah tidak pernah keluh untuk menyampaikan tauhid awal mula Rasulullah SAW dapat wahyu kulu la ilaha illallah tuflihu ucapkan la ilaha illallah kalian selamat Sampai menjelang wafat ketika Islam sudah wal ja orang sudah berbondong-bondong masuk Islam tapi pesenya nabi tetap tauhid dan itu yang dinasihati adalah para ahli tauhid. Lah kita ini bukan seperti para sahabat maka tidak boleh bosan dengan wasiat tauhid. Ya. Itu alasan yang pertama Alasan yang kedua Kenapa kok kita nggak boleh bosan dengan dakwah tauhid? Kenapa kok tauhid terus selalu diingatkan, akidah terus diingatkan? Karena para rasul, imam-imam ahli tauhid, mereka takut dengan kesyirikan. Dan kita ini bukan nabi, Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 35 Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Wajnubni wabaniya budal asnam Ya Allah jauhkanlah aku dan jauhkanlah anak keturunanku dari menyembah berhala Dari menyekutukanmu ya Allah Terus kita merasa aman begitu Ini Nabi loh ini Takut Beliau berdoa ya Allah Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah selainmu Padahal beliau itu Nabi Punya anak namanya Ismail Ismail itu juga Nabi Punya anak lagi Ishak Ishak juga, juga Nabi Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub juga Nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf alaihi wassalam Yusuf pun Nabi Nabi Ibrahim Nabi punya anak jadi Nabi punya cucu jadi Nabi punya cicit jadi Nabi tetapi tetap takut kesyirikan lah aku dan panjenengan Nabi bukan anak Nabi Gimboten cucu nih apalagi lebih harus takut dengan kesyirikan Nabi Ibrahim ajak pemimpinnya ahli tauhid takut dengan kesyirikan. Nomor tiga Masyarakat ahli tauhid pun antum yang merasa bertauhid sekalipun suatu saat bisa hilang tauhid itu. Siapa yang menjamin? Tidakkah dulu Adam itu Allah ciptakan dalam keadaan bertauhid semuanya anak keturunannya sampai ilmu sudah dihilangkan mulailah muncul kesyirikan kalau nggak ada da'i yang mengingatkan muncul kesyirikan di zamannya Nabi siapa? Nuh alaihissalam dan yang kelima tempat ya realita umat sekarang menunjukkan masih membutuhkan dakwah tauhid maka nggak bisa dakwah tauhid adalah dakwah masa lalu sekarang dan akan datang Bagaimana kita disuruh berhenti berdakwah tauhid sedangkan di pinggir jalan itu warung-warung kebanyakan pakai yang namanya pelarisan Bagaimana kita berhenti dakwah tauhid sedangkan masyarakat kita ini kalau bulan selo nggak ada yang berani mantu gitu Tohid, harus. Cuman caranya yang bagus, yang hikmah, yang baik, tidak boleh kusru. Harus santun, harus hikmah. Sampaikan yang baik. Lah, kenapa kok materi kita ini bersihkan akidahmu? Kalau kata-kata bersihkan itu kan berarti ada kotoran di situ itu. Betul ya? Ada kotoran-kotoran yang harus kita bersihkan. Lah apa saja kotoran-kotorannya akidah ini? Kotorannya akidah adalah ya syirik. Itu kotorannya akidah, syirik. Dan syirik ini berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman Sesungguhnya Allah mengampuni dosa syirik, mohon maaf, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Dan juga surat Az-Zumar ayat 65 La in asyrakta layah batonna amaluka kalau kamu melakukan kesyirikan terhapuslah amalan jihad haji sodako setelah itu datang ke tempat keramat hancur haji bu hancur pahala hancur datang keramat datang ke tempat keramat minta kaya hancur ibadah lain asyrakta Layah baton na amaluka. Kalau kamu melakukan kesirikan, terhapus, hancur amalanmu. Surat Az Zumar 65. Lah, masalahnya syirik ini punya varian para jamaah. Syirik ini punya macam-macam jenis yang banyak. Kalau syirik ini diperhatiisi jiwa keh, dan itu harus kita ketahui. Apa saja jenis-jenis kesyirikan Yang bisa mengotori Akidah kita Yang pertama adalah Atatoyur At Atatoyur atau Atiyaroh At Artinya Merasa sial Khawatir ketiban apes itu tatoyur dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atiyaratu syirkun rumongso apes kuatir ketiban sial iku syirik atiyaratu syirkun tiaro itu syirik Rasulullah ngulangi tiga kali ya tatoyur itu syirik 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 Makanya kita nggak boleh rumong so apes, takut ketiban sial, nggak boleh. Dah merasa ketiban sial itu bisa dari beberapa hal. Yang pertama bisa jadi dari segi waktu. pertama waktu. Ada orang merasa sial dengan waktu. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebagian masyarakat Jawa di desa saya tidak ada orang berani walima bulan selo, kecuali yang berani. Am, jarang yang berani. Selo seselane barang Allah tidak ada berani. Karena orang kalau mau nekat nikah pada bulan itu nanti khawatir cerai rezekinya seret anaknya mati istrinya nggak punya anak seterusnya. Karena menurut mereka ini adalah bulan sial, ada seorang yang berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kalau kamu mau mendirikan rumah, membangun bisnis, bepergian jauh, mau mengadakan walima, atau mau mere ikan, atau mau panen padi, jangan melakukannya pada kemis legi, masih ada seperti itu, atau Selasa Kliwon." ya mbahnya ngomong gitu ditanya kenapa kok nggak boleh mbah karena dulu itu dino ngeblake mbahmu itu adalah hari di mana mbahmu mati dulu eh boleh dengan waktu yang kedua tatoyur bisa dengan tempat bisa dengan tempat di daerah saya itu masih ada Lamongan, desa ini nggak boleh menikah dengan desa ini. Kalau sampai desa ini kok nikah sama desa ini, mesti cerai atau mati salah satunya, atau rezekinya serta atau nggak punya anak, sial. Ini juga nggak boleh. Tato yur dengan apa tadi? Mau membeli rumah kalau rumahnya tusuk sate nggak berani misalnya. Ngerti tusuk sate? Ngertilah yang ngerti, tidak mengertilah yang tidak mengerti. Dengan tempat. Atau bisa jadi tatoyur dengan hewan. Seperti orang larap dulu bertatoyur dengan apa? Burung. Dan burung yang dipakai bertatoyur diantaranya adalah burung surat. Di antaranya banyak, di antaranya burung surat. Tahu burung surat? Rasulullah mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu an namla wa nahla wal hudhud wal surat." Rasulullah melarang membunuh semut, lebah, tawon, burung hudhud dan burung surat. Karena orang Arab dulu itu kalau bertatoyur pakai burung surat. Tahu burung surat? Banyak di Mojokerto banyak klik di internet sot burung surat sot akan muncul burung di sini banyak burung penret atau cendet kalau di sini apa bahasanya dalam cendet ada itu jenis binatang itu digur termasuk juga mereka bertatoyur dengan burung hantu kalau di Indonesia tatoyurnya dengan burung gagak gitu burung gagak di, ya burung gagak itu bertatoyur orang Jawa bertatoyur dengan apa burung gagak ya itu tatoyur dan itu tidak diperbolehkan lah kalau sampai terbesit dari hati kita khawatir apes khawatir ketiban sial misalnya ada orang istrinya hamil tua hamil enam bulan misalnya terus ada tikus maka dia membunuh tikus lupa kalau istrinya hamil membunuhnya bukan karena berani karena lupa istrinya sedang apa hamil maka tikusnya dibunuh setelah dibunuh was Pikirannya tuh was, kuatir sial, kuatir sial, kuatir nanti anaknya wajahnya seperti tikus. Terus terang orang Jawa masih pegang itu. Masih apa ndak? Masih. Orang Jawa masih memegang tradisi itu. Nek bojo mementeng ojo oh mateni kewan, ojo oh mateni tikus, ojo mateni ulo Ya. Terus was 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 was, was. pikiran kita nggak tenang. Rasulullah sudah ngasih resep doa itu dulu pernah dilakukan sahabat was 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 takut saat seperti itu Rasulullah ngajari kita doa ada yang tahu doanya Allahumma la khaira illa khairuka wala toiro illa toiruka wala ilaha ghairuka Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Tidak ada kesialan, tidak ada keburukan kecuali yang sudah ditetapkan di sisimu. Wala ilaha dan tidak ada yang disembah selainmu. Itu cara menghilangkannya was-was karena khawatir sial pakai doa itu. Sampaian mimpi untune sing dukur ilang siji. Iku nek jari wong Jawa wahyu dari langit itu. Menesuk apa yang mati. Betul tak? Iya orang Jawa gitu. Orang Jawa takut kalau mimpi giginya hilang satu. Segera doa pakai doa itu. Allahumma la khaira illa khairuka. la toiro illa toiruka. la ilaha khairuka. Supaya dihilangkan itu penyakit was-was. Itu. itu satu. Ya. Penyakit Peng, ya apa, kotorannya akidah yang masih menjamur di masyarakat yaitu tatuyur yang kedua yang kedua ini disebutkan oleh Rasulullah satu paket ya ada tiga disebutkan satu paket, saya ulangi ya nomor berapa tadi? nomor dua ini jampi atau ruqyah saya ulangi termasuk kotoran-kotorannya akidah yang nomor dua ruqyah jimat dan pelet satu paket disebutkan Nabi satu hadis jangan takut nulis ruqyah memang ruqyah itu syirik jangan takut kok ragu-ragu nulis -ragu ruqyah yang ngomong Nabi Rukia itu bahasa Arab Bahasa Jawanya apa? Jampi Suwo Cuma ada suwo yang syari Namanya Rukia Syariah Masalahnya kalau nulis Nulis suwo itu syirik setuju Kalau nulis Rukia itu Syirik gak berani Soalnya bahasa Arab Padahal podawai Rukia karo suwo itu Yang boleh itu yang Rukia yang syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wat tamaim syirkun." Sesungguhnya ruqyah, jimat dan pelet adalah syirik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Lah, pertama ruqyah. Bagaimana supaya rukyah itu tidak syirik harus rukyah yang syar'i. Apa syaratnya rukyah yang syar'i? Yang pertama ya harus terbebas dari kesyirikan. Tidak boleh minta bantuan jin. Itu syarat rukyah yang syar'i. Yang pertama harus khala minasyirk Harus terbebas dari syirik dan sihir yang nomor dua bil ayat al qurania Ngerukiahnya pakai al-qur'an seperti membaca ayat kursi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau tidur Rasulullah menyuwuk dirinya dengan suwuk yang syari atau istilahnya rukyah syariah Rasulullah menggabungkan tangan kanannya telapak tangan kanan dengan tangan kiri kemudian Rasulullah meniupnya ditiup sama Nabi kemudian dibaca kul wallahu ahad kul a'udhu birobil falak kul a'udhu birobil nas terus diusapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau Rasulullah melakukan itu berapa kali? tiga kali rukiah dengan ayat Al-Quran boleh Rasulullah meniup dulu, baru membaca. Kenapa Rasulullah kok meniup dulu, baru membaca? Kok tidak membaca dulu, baru meniup? Kenapa, Pak? Untuk menyelisihi para dukun dan tukang sihir. Karena tukang sihir kan biasanya kan, baca mantra terus terakhirnya. Tuf, 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 gitu diselisihi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah meniup dulu baru membaca Man awa ila barang siapa datang ke tempat tidurnya hendaklah baca ayat kursi maka setan akan lari darinya sampai apa subuh setan tidak mendekati sampai subuh zikir pagi dan petang pakai lafaz Al-Qur'an nah ini atau yang kedua merukia pakai hadis Nabi yang yang ketiga ya pakai hadisnya Nabi seperti Allahumma adhibil ba'sa ba rabban nas ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqamah wa oh ya, ya Allah hilangkanlah penyakit ini antas syafi engkau maha penyembuh la shifa illa syifa'uka tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu syifa'an la saqama kesembuhan yang tidak meninggalkan kekambuhan lagi dan yang nomor empat Wajib meyakini bahwa yang menyembuhkan Allah bukan si perukyah. Wajib meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah bukan si perukyah. Kalau itu dilakukan berarti rukyahnya syar'i. Ada pun kalau pakai jin, pakai mantra, ya dikasih wirid tertentu ada tulisan nggak bisa dibaca nggak jelas nah ini tidak diperbolehkan kemudian termasuk juga tadi dikatakan jimat man ta'alla barangsiapa ilaihi barang siapa menggantungkan sesuatu menggantungkan jimat Hukilah ilahi Allah serahkan urusannya pada jimat tersebut. Orang itu kalau biasa pakai jimat, pasti hilang tawakalnya. Pasti. Makanya Nabi mengatakan, Barang siapa menggantungkan sesuatu, Allah serahkan hatinya kepada sesuatu itu. Dia akan hilang tawakalnya sama Allah. Orang sudah terbiasa pakai jimat. Orang mojokertop sudah terbiasa pakai jimat. Misalnya ada orang, datang ke Surabaya dari Mojokerto sampai terminal Mojokerto lupa nggak bawa jimatnya kira-kira balik mulai apa berangkat ke Surabaya pulang karena tawakalnya hilang enggak nah, boleh nggak boleh pakai jimat pakai kebal nggak bisa dibacok nggak boleh seandainya kayak gitu itu dibolehkan Rasulullah lebih bisa Rasulullah dalam perang Uhud pakai baju besi double dua seandainya ilmu kebal dibaca gak mempan ilmu kanuragan dibolehkan Rasulullah paling jago Rasulullah pernah kontak langsung dengan para lelembut pernah enggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibawa oleh bangsa jin masih ingat Ingat itu kalau pernah tahu ya. <laughs> Rasulullah itu malam perjalanan hilang Para sahabat mencari Gak ketemu, gak ketemu, gak ketemu, gak ketemu Gak ketemu Sampai para sahabat gak bisa tidur Rasulullah hilang Sampai pagi-pagi hari Rasulullah datang dan mengatakan Tadi malam aku diajak oleh bangsa jin ke perkampungan mereka untuk mendakwai mereka. Rasulullah seandainya mau, bisa minta tolong jin. Rasulullah gak mau. Dan dalam perang Uhud Rasulullah mencari sebab yang sari Tahu nggak antum rukunnya tawakal? Tawakal itu memiliki dua rukun. Hilang satu bukan tawakal. Apalagi hilang dua. Nah, tawakal itu dikatakan tawakal kalau terpenuhi dua rukunnya rukun tawakal yang pertama adalah al iktimat ala Allah bersandar hanya kepada Allah bila itu tok belum tawakal harus ada rukun yang kedua sehingga disebut tawakal apa itu ahdul asbab al mazun fiha harus mencari sebab yang dibolehkan terus aku pasrawis kalau waktunya makan ya makan terus diam nggak kerja itu bukan tawakal karena rukunnya tawakal ada berapa tadi dua pertama bersandar hanya kepada Allah dua harus mencari sebab yang dibolehkan Rasulullah bertawakal dalam perang Uhud pengen menang selalu berdoa tapi nggak sekedar doa Rasulullah pakai baju besi double dua Rasulullah loh ini itu pun dalam perang itu, Rasulullah terluka gigi beliau patah. Antum tahu lempengan baju besinya nabi itu tertancap di pipinya nabi. Kenek berdarah Rasulullah, seandainya ilmu kebal jimat-jimat itu dibolehkan. Paling pintar Rasulullah itu. Tapi Rasulullah gak melakukan itu. Tapi wong Arab zaman dulu gak ngerti jimat ustadz. Jiri sopo gak ngerti? Sudah ada apa belum? dukun itu loh di zaman bangsa Arab Dahlia sudah ada belum? Oh, eh sudah ada. Ya. Terus nomor tiga eh nomor nomor dua a nomor dua b sekarang nomor dua c pelet memelet ya menjadikan wong lan orang laki-laki yang nggak suka jadi suka menjadikan perempuan nggak suka jadi suka ini kerjaannya kerjanya setan, kerjanya setan itu memisahkan orang yang sama-sama seneng, atau menjadikan apa cinta orang yang membenci dengan cara seperti itu, lain nggak boleh. Ini namanya atiwalah pengasihan atau pelet hadis riwayat Imam Ahmad. Ini tidak diperbolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagian ulama mensohekan, sebagian ulama mentoifkan, tapi secara makna benar. Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang terbuat dari kuningan, maka Rasulullah berkata, Mahadihi. "Apa ini, Minal wahina ya Rasulullah? Ini untuk tolak balak ya Rasulullah, penangkal penyakit." Rasulullah mengatakan segera kau lepas gelang ini fa inna la taziduka illa wahna demi Allah dia ini enggak menambahmu kecuali kelemahan fa innaka kalau seandainya kamu mati sedangkan gelang ini masih ada di tanganmu maaflah ta'abada kamu enggak selamat enggak akan bahagia selama-lamanya tak boleh pakai cima kemudian yang nomor empat eh tiga ya termasuk Kotoran-kotoran akidah adalah At-tawasul ghair syar'i Tawasul yang tidak syar'i Kenapa kok dikatakan tawasul tidak syar'i? Karena ada tawasul yang syar'i Pada dasarnya kita ini Bapak Ibu, Saudara Saudariku Pada dasarnya kita ini diperintahkan bertawasul Pada dasarnya tawasul itu harus karena itu perintah agama Surat Al-Ma'idah Ayat 35 Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ittaqullah Bertakwalah kepada Allah Wa betahu ilaihil wasilah Carilah wasilah Kepada Allah Carilah perantara kepada Allah Surat apa tadi? Al-Ma'idah ayat 35 Berarti panjenengan disuruh Mencari perantara Gimana caranya Supaya sampai bisa dekat kepada Allah Itu menunjukkan tawasul itu Diperintahkan Cuma tawasul yang mana Harus merujuk ke pemahaman salaf Dalam mengartikan Menginterpretasikan ayat tadi Apa maksud dari Carilah wasilah menuju Allah carilah perantara menuju Allah apa saja wasilah yang dibolehkan yang pertama tawasul yang dibolehkan adalah at tawasul bil asma'il husna bertawasul dengan asma'ul husna berdasarkan firman Allah surat al-a'raf ayat 180 Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha Allah memiliki nama-nama yang indah fad'uuhu berdoalah kepadanya sebutlah ia mintalah kepadanya biha dengan nama-nama yang indah tersebut minta kaya Allah punya nama Allahumma ya ghani agnina Ya Allah kau yang maha kaya raya Berikan kekayaanmu kepada aku Minta rezeki ingat Allah punya nama ya rezak Urzukna Wahidat yang maha memberi rezeki Berikan rezekimu kepada aku Minta kasih sayang Welas asih Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna, Wahidat yang Maha Welas Asih, berikan welas asemu kepada aku minta apa lagi minta kuat Ustadz kuat apanya kuat segala-galanya Allah punya nama artinya ya qawi, wahai wahidat yang maha kuat berikan kekuatanmu kepada aku. minta apa minta keperkasaan Allah punya nama yang artinya zat yang maha perkasa Allahumma ya aziz minta apa lagi minta sembuh karena sakit gak waras-waras Ingat Allah punya nama yang artinya Zat Maha Menyembuhkan. Apa itu? Hah? Sampai kenal Allah bandak. Mau ini kok gak dijawab. Allah itu punya nama yang artinya Zat yang Maha Menyembuhkan. Kalau yang sakit, ingat nama ini. Kamu punya Tuhan yang Tuhan itu memiliki nama Asyafi zat yang maha menyembuhkan makanya saya kira sama loro ingat Allahumma ya syafi Allahumma ya syafi isfini ya Allah zat yang maha menyembuhkan sembuhkanlah penyakitku itu tawasul yang boleh yang pertama bertawasul dengan asmaul husna Nomor dua yang dibolehkan adalah At-tawasul bil-a'mal as-soliha Bertawasul dengan amal soleh Bertawasul dengan amal soleh Boleh Pak Jenengan, Ya Punya anak Anaknya sedang ujian maka anaknya sampean Sampean telpon nak Sampean sing rajin sholat Bangun malam Minta sama Allah Agar diberi kemudahan ketika ujian Itu artinya anda bertawasul Anak tadi itu kalau melakukan wejangan ibunya tadi itu Akhirnya anaknya ini Karena ujian besok Biasanya nggak sholat malam Tapi karena besok itu ujian Sholat malam itu artinya menjadikan amal soleh ya sebagai apa perantara agar mudah dikabulkan doa boleh apa itu boleh seperti kisah tiga orang yang masuk gua yang sudah sering saya sampaikan ini saya ulangi materi ini sering disampaikan tiga orang masuk gua tahu kan berbakti sama orang tua terus orang yang meninggalkan zina yang nomor tiga, seorang majikan yang memberikan gaji lebih, ceritanya panjang, dibebaskan karena amal soleh yang berlakukan. Panjenengan, misalnya selalu nyantuni anak yatim, nyantuni anak yatim, nyantuni anak yatim, fakir miskin, terus bisnis sampean ambruk, jatuh, bisnisnya bangkrut, berdoa sama Allah. Ya Allah, Dulu aku menyantuni anak yatim dan fakir miskin Kalau itu ikhlas karenaMu ya Allah Kembalikanlah bisnisku Agar aku bisa melanjutkan amal solehku dulu ya Allah Boleh apa enggak? Boleh Itu at-tawasul Bil-a'mal as-soliha Yang nomor tiga Bertawasul dengan apa? Dalam? berdoa eh dengan orang soleh yang masih hidup bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup syirik nggak boleh bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup nggak boleh syirik itu misalnya saya berdoa ya Allah melalui Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin ya Allah hidup enggak hidup kan orang soleh enggak Insya Allah orang soleh Tak boleh. Ya Allah, bi Sheikh Soleh Fauzan, Hafidhullah, Isfi Marodi. Ya Allah melalui perantara Sheikh Soleh Fauzan sembuhkanlah penyakitku. Orang soleh, insya Allah orang soleh masih hidup, masih hidup. Boleh ndak? Tidak boleh. Yang boleh itu bertawasul dengan doanya orang soleh kata-kata doa dihilangkan berbahaya jelas tak sampai nih ya jelas ya jadi yang lebih tepat bertawasul dengan doanya orang soleh bukan bertawasul dengan orangnya tapi dengan apa doanya datang seorang wanita yang sudah terbiasa kena penyakit ayan datang wanita kena penyakit epilepsi tahu epilepsi ya suka kejang-kejang itu loh pak gak sadar semaput tahu nggih datang ke nabi wanita mukmina ya rasulullah sesungguhnya aku kena penyakit ayan sering kambuh ya rasulullah tolong doakan aku ya rasulullah agar diberi kesembuhan nabi berkata kalau kamu mau Aku berdoa agar Allah menyembuhkanmu tapi kalau kamu mau, kamu sabar, kamu masuk surga. Wanita ini mengatakan, ya sudah ya Rasulullah, aku bersabar, aku pilih bersabar ya Rasulullah. Setelah itu minta lagi, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah kalau sampai penyakitku ini kambuh, Allah menjaga auratku ya Allah tolong doakan kepada Allah agar kalau aku kambuh ya pakaianku tidak tersingkap sehingga terbuka auratku. Apakah ada uzur wanita-wanita zaman sekarang yang nggak pakai jilbab itu? Ini wanita seandainya ketika kumat penyakit ayatnya kejang-kejang terbuka auratnya dosa nggak dia? Dosa benda? Yaudahlah, dia nggak sadar kok gak dosa tetapi lihatlah betapa dia menjaga kehormatan dirinya gak waras ya wis ya rasul sing penting sama tunga no kalau aku kumat gak sampai apa terbuka auratku padahal seandainya terbuka auratnya ketika dirinya gak sadar gak dosa dia ini lalu adakah udur bagi saudari-saudari kita yang keluar rumah gak pakai jilbab gak kena penyakit apa-apa dia itu wanita itu setelah itu para sahabat kalau ketemu wanita ini, wanita jamin masuk surga. Karena dia rela enggak terlepas dari Rasulullah mendoakan mendoakan apa enggak mendoakan tapi mendo Rasulullah enggak menolak. Rasulullah mau mendoakan. Paham maksudnya ya? Boleh apa enggak? Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting ini saya sampaikan. Kebanyakan orang-orang menganggap bahwa bertawasul dengan orang soleh, dengan datnya itu boleh. Itu mereka salah paham dengan hadisnya Umar. Dulu, ketika Rasulullah masih hidup, kalau ada kemarau panjang, kami bertawasul dengan Rasulullah, maka turun hujan. Ketika Rasulullah sudah wafat, kami bertawasul dengan ha? pamannya, Rasul Abbas. Kalau kita lihat teksnya maka kita mengira bertawasul dengan orangnya padahal prakteknya dengan apa itu doa Rasulullah berdoa salat istisqa dan juga siapa tadi Abbas mimpin doa salat doa bukan zatnya orang itu bisa dipahami nggih itu nomor berapa termasuk kisahnya Waish al Korni yang nomor empat tawasul yang dibolehkan At-tawassul tawasul dengan mengakui dosa. Oh ini penting banget ini karena kita ini nggak ada yang nggak berdosa. Kita semuanya adalah pendosa. Maka yang nomor empat adalah bertawasul dengan mengakui dosa. Ini penting banget. Ini diamalkan oleh para nabi. Ya, Nabi Yunus pernah dimakan ikan paus betul antum kenapa Nabi Yunus kok dimakan ikan paus Ali bin Abi Thalib mengatakan mana zala balaun illa bidhan bin tidaklah turun musibah kecuali karena dosa wama rufi abal balaun illa bitaubah dan musibah tidak diangkat kecuali dengan taubat apapun musibahmu itu karena dosamu. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Mana balaun illa bidan bin tidaklah datang musibah kecuali karena dosa. Wama illa dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan tobat." Sampai-sampai Hasan Al-Basri berkata, "Dahulu para sahabat Nabi berjalan Tiba-tiba kakinya tertusuk, tertusuk duri. Ada seorang sahabat Nabi berjalan tertusuk duri kakinya. Maka salaf tersebut mencabut duri dan berkata, "Wallahi, inilah lamu anak bidan bin demi Allah. Wahai duri, aku tahu tidaklah kau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Itu padahal kena duri karena dosa kita itu." Makanya, kalau kita melihat istri kita, kok jengkelkan kita? Anda segera istighfar. Anda ibu-ibu, kok lihat suami sampean, kok jengkelkan sampean? Anda segera introspeksi diri. Demi Allah, tidaklah terjadi kecuali karena dosa kita. Nabi Yunus Alaihissalam meninggalkan kaumnya. Betul, ye meninggalkan kaumnya karena meninggalkan kaumnya. Allah perintahkan ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, berarti Nabi Yunus merusak hubungan dirinya dengan Allah. Ketika Nabi Yunus merusak hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah pun merusak hubungannya sama Nabi Yunus. Allah perintahkan ikan paus mencaplok Nabi Yunus. Antum tahu apa yang dilakukan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus? Itu ikan di beliau ada di dalam lautan di dalam lautan itu di dalam perut ikan paus gelap di atas gelap makanya dalam Al-Quran dikatakan wanada fizzulumat. Nabi Yunus berdoa fizzulumat kegelapan kegelap kegelapan perut ikan kegelapan paus kegelapan apa laut jadi tumpuk-tumpuk itu kegelapan gak lihat siapa-siapa Antum tahu enggak doanya Nabi Yunus Apakah beliau berkata ya Allah bebaskanlah kami dari ikan paus ini? Enggak seperti itu doanya. Ternyata doanya Nabi Yunus adalah ngakui dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzolimin. La ilaha illa anta tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Seakan-akan Nabi Yunus mengatakan enggak ada yang nolong aku kecuali Engkau. Subhanaka maha suci engkau ya Allah Apa yang menimpaku bukan karena kamu zolim ya Allah Karena kau maha suci Ini kuntu minat zolimin Ini semua terjadi karena kezolimanku ya Allah Ketika Nabi Yunus sudah mengakui dosa Berarti dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Ketika Nabi Yunus memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah pun memperbaiki hubungannya dengan Nabi Yunus. Allah perintahkan paus mengeluarkan Nabi Yunus. Mengakui dosa. Nabi Adam AS pernah melakukan dosa. Wala syajaratawahi Adam. Hawa, jangan dekat-dekat pohon ini. Tidak ya, boleh dekat-dekat pohon ini. Datang setan ngasih was-was. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla Wahai Adam mau enggak kamu saya tunjukkan pohon khuldi? Jadi sing ngomong khuldi itu setan, sama aja ikut-ikutan ngomong Adam makan buah khuldi. Itu omongan setan bukan omonganin Allah. Allah mengatakan jangan dekat-dekat pohon titik. Tapi sama setan dikasih apa? Sampul. Pekerjaannya setan kan ngasih cover yang indah. Allah mengatakan nggak baik jangan dekat-dekat dikasih cover syajaratul khuldi pohon abadi sukanya setan gitu dimakan sama apa di dekati sama Nabi Adam sama Hawa akhirnya dikeluarkan dari surga karena apa dosa di saat adakah kesialan melebihi kesialan diusir dari sebaik-baik tempat surga Sedih nggak Nabi Adam pada waktu itu? Sedih. Apakah Nabi Adam berdoa, Ya Allah kembalikanlah aku ke sana lagi. Apakah seperti itu doanya? Manda. Apa doanya Nabi Adam? Ngakui dosa. Rabbana dolamna fusana Wa illam Wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Aku salah ya Allah. Aku dolim. Kalau engkau enggak mengampuni aku ya Allah. Celaka aku ini. Makanya termasuk tawasul yang cepat mengakui dosa. Tawasul yang cepat dihilangkan kesedihan adalah mengakui dosa. Ustadz saya sebenarnya pengen mengakui dosa Ustadz. Tapi gimana Ustadz ya Saya nggak merasa berdosa Ustadz Ada nggak orang seperti itu Banyak kenapa sih kita ini kok sulit nangis Karena nggak merasa berdosa dan gak mungkin kita gak berdosa gak mungkin dan ketahuilah para jamaah hukuman terbesar dari dosa adalah tidak merasa berdosa hukuman terbesar dari dosa adalah si pelakunya gak merasa berdosa artinya sulit tobat bahaya hukuman terberat dari sebuah dosa adalah ketika pelakunya tidak merasa berdosa seakan-akan Allah tutup pintu tobat baginya makanya sampean kalau melakukan maksiat setelah melakukan maksiat langsung takut dosa berarti Allah masih sayang sama anda karena orang selaku melakukan dosa terus nggak merasa berdosa itu fatal berbahaya terus nomor berapa ini lima masih tawasul ya tawasulnya sendiri nomor tiga oke terus oke tawasul yang boleh tawasul bil iman bertawasul dengan iman dalilnya surat Ali Imran ayat 193 kalau yang tawasul mengakui dosa tadi itu mengakui dosa tadi ya yang nomor empat berarti dalilnya surat Al-Anbiya 8788 ceritanya Nabi Yunus juga doanya Nabi siapa tadi Adam Robbana sekarang yang nomor lima bertawasul dengan iman berdasarkan surat Ali Imran 193 yang kita sudah hafal semuanya Rabbana innana sami'na munadiyai yunadi lil iman an aminu birabbikum fa Ya Allah, sesungguhnya kami mendengar ada seorang dai yang menyeru kami untuk beriman, maka kami beriman. Ya Allah, maka ampunilah dosaku, ya dan matikanlah aku bersama orang-orang yang baik. Bertawasul dengan iman. Ya Allah, aku beriman kepadamu. Aku tidak menyekutukanMu, Ya Allah. Maka sembuhkanlah penyakitku ini. Boleh tidak? Boleh. Nomor 6 At-tawassul bi izhariz dhafft pertawassul dengan menunjukkan kelemahan diri di hadapan Allah. Surat Maryam ayat 4 doanya Nabi Zakaria.

tidak punya anak istrinya mandul beliau sendiri sudah tulangnya lemak rambutnya sudah putih maka diungkapkan Robbi wahanul minni was taala rosu syaibah, ya Allah aku sudah tua tulangku sudah rapuh rambutku sudah putih tapi aku nggak pernah bosan berdoa kepadamu merendah Allahumma ana dhaif Allahumma antal qawi wa ana abduka dhaif ya Allah engkau zat yang maha kuat sedangkan aku adalah hambamu yang maha lemah Allahumma annakal ghani ya Allah innakal ghani adalah zat yang maha kaya raya wa inni abdukal faqir sedangkan aku adalah hambamu yang fakir ya Allah bertawasul dengan menunjukkan apa kelemahan diri Surat apa tadi? Maryam ayat 4 Nomor 7 At-tawassul bit-tauhid dengan tauhid Makanya antum melihatkan kan banyak doa-doa yang diajari Nabi dimulai dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Sama kalau naik sofa, naik marwah, kan baca doa itu kan? Betul? Semoga semuanya dimudahkan Allah haji dan umrohnya. Amin. Kalau ke marwah, kalau labbaik Allahumma labbaik, ya seterusnya la syarika la, Itu bertawasul dengan tauhid. Seperti doanya Nabi Yunus. Berarti nomor berapa tadi? Tujuh bertawasul dengan tauhid. Sama dalilnya dengan surat Al-Anbiya ayat 88 atau 88 Ketika di kesedihan tadi kata Rasulullah, Barang siapa yang tertimpa kesedihan musibah Berdoa dengan doanya Nabi Yunus Segera Allah ijabai La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu Bertawasul dengan tauhid Yang nomor delapan Atawasul At Bitarkil ma'asi Bertawasul dengan meninggalkan maksiat Ya Allah, aku tidak pernah melangkah ke tempat-tempat yang kau haramkan. Ya Allah, aku tidak pernah pergi ke dukun. Aku hanya memohon kepadamu ya Allah, maka mudahkanlah urusanku. Boleh. Kemudian nomor berapa ini? Enggak, kembali ke materi inti yang mengotori akidah. Nomor Empat, nomor empat alkahana, perdukunan. Nah ini termasuk kesirikan. Lah mendatangi dukun itu hukumnya apa, Pak? Terperinci, mendatangi dukun itu tidak satu tipe. Sampai harus bercermin. Ketika kemarin pergi ke dukun tipe yang berapa? <tuh> Indah ya, Alhamdulillah. Jangan ada yang kedukun. Mendatangi dukun itu enggak satu hukum macam-macam. Yang pertama datang ke dukun untuk bertanya, tapi enggak percaya. Ya sekedar tes-tes aja lah. Coba tanyain nanti. Bener enggak sih? Niatnya bukan untuk membatalkan, untuk membantah bukan, tapi datang tanya meskipun nggak percaya jadi yang pertama ini tujuannya datang untuk bertanya meskipun bisa jadi nanti dirinya nggak percaya tapi datang dan bertanya ini dosanya tidak diterima salatnya 40 hari berdasarkan riwayat muslim man ataka hinan awarrafan Fasaalahu an lam tuqbal lahu salatun laila. Barang siapa datang ke dukun menanyakan sesuatu, salatnya batal 40 hari. Itu padahal takon tok, meskipun enggak percaya. Bagaimana kalau percaya? Ini perincian yang nomor 2. Man ata arrafan Fasaddaqahu bima yakul Fakot kafaro bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam Barang siapa datang ke dukun bertanya dijawab dan percaya Ini yang nomor dua lebih fatal hukumannya apa Fakot kafaro bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam Dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada nabi muhammad Itu apa Al-Quran Beda enggak yang pertama sama yang kedua? Hah? Beda. Yang nomor tiga. Kalau yang pertama tadi haram batal salatnya 40 hari. Yang kedua lebih dahsyat yaitu kufur syirik. Yang nomor tiga hukumnya berpahala datang ke dukun cekelen tangane gowo nang masjid ngaji nah ini oleh pahala ini yang nomor ya nomor berapa ini ya nomor tiga ya Anda jangan datang ke dukun kecuali yang nomor tiga ini atau yang nomor empat tujuannya untuk mendakwai atau membatalkan perdukunannya itu Rasulullah pernah mendatangi Ibnu Sayyad ada orang di zaman Nabi yang dikira sahabat Dajjal kata, kata kata Umar ya Rasul saya bunuh orang ini kata Rasulullah kalau ini benar-benar Dajjal kamu nggak bisa membunuh dia dan kalau dia itu bukan Dajjal ngapain kamu bunuh pernah dengar kan di situ ibu Syaid eh, yang bisa nebak ini bisa nebak itu itu Rasul mendatanginya Rasul bertanya kepadanya tapi tujuannya bukan untuk percaya membenar nggak tapi untuk membatalkan perdukunannya itu <tuh> itu ya itu kahana tidak boleh lah bangsa Arab dulu itu membedakan antara dukun dengan penyihir makanya sekarang yang nomor lima asihru as sihir karena beda sihir sama dukun beda ya sihir sama dukun itu beda dukun di zaman jahiliyah itu kehormatan istimewa kayak kiai zaman sekarang. Iya, dukun itu di zaman jahiliyah, zaman jahiliyah loh, terhormat didatangi untuk minta solusi. Didatangi untuk menyembuhkan penyakit, didatangi untuk merukunkan suami istri, didatangi untuk mencari barang hilang. Jelas ya? Didatangi kalau ada pertikaian untuk dicarikan solusi. Zaman Arab jahiliyah dulu, itu perempuan. Kalau mau nikah, dia pasang bendera di depan rumahnya, bendera hitam. Artinya, open, silakan masuk, masuk satu orang, dua orang, tiga orang, sampai terserah, kadang tujuh, kadang sepuluh. Kalau sudah selesai sepuluh sampai hamil, dikerjakan, jangan dipraktekkan, tapi ya terus. Kalau ini lahir, bayinya, dukunnya didatangkan. Ditelok sama dukunnya wajahnya orang-orang ini Siapa yang paling mirip Oh ini anaknya dia Wajib diterima Sampai segitunya Pernikahan ala jahiliyah itu Ya open Ada yang lebih ngeri lagi Namanya nikah al istibdo Nikah mencari bibit Jadi kalau ada suami istri gini Terus suaminya itu lihat ada orang hebat Penyair ulung panglima perang dia ngomong sama istrinya kamu datang ke laki-laki itu rayun supaya dia mau menidurimu kalau sudah ditiduri balik ke sini kamu kalau sudah balik kan sudah ditiduri tadi si laki-laki ini nggak mau meniduri istrinya sampai bibit unggul tadi dijaga kalau sudah keluar anak bin dirinya apa gak balul itu wong anak wong dipek Batal apa istimewanya, wong bukan anaknya dia, kan gitu. Tapi namanya jahiliyah. Itu tadi dukun itu terhormat dulu ya, ditanyai sesuatu. Tetapi ketika Islam datang, dukun yo ya nggak boleh, sihir yo ya nggak boleh, ya. Dibedakan orang Arab jahiliyah membedakan ada sihir, ada dukun. Kalau dukun disenangi orang Arab, kalau sihir dibenci. Kenapa sihir kok dibenci? Karena pekerjaannya penyihir itu tiga. Misinya penyihir itu tiga Satu Lium rit, membuat orang sakit Gak sembuh-sembuh Kembang bayang Ngerti kembang bayang? Tidak no loro gak waras-waras Kerjaan ini penyihir Yang nomor dua Liak membunuh Membunuh, sihir membunuh bisa yang nomor tiga liu bainal mar'i wa memisahkan suami istri makanya orang Arab jahiliya gak seneng sama penyihir tapi seneng sama apa tadi dukun cuma di Indonesia two in one. ya dukun ya sihir sihir ya, dukun betul gak nambah di uang iso nyantet paham sampai sini ya? ya kalau di Arab beda dukun sendiri penyihir sendiri jahiliya dulu lah hukumnya sihir ini murtad kafir penyihir itu mana dalilnya surat Al-Baqarah wa ma Sulaiman Nabi Sulaiman tidak kafir, kafaru tapi setan-setan itulah yang kafir. Mengapa setan kok kafir? karena setan-setan itu mengajari manusia ilmu sihir. Ilmu sihir itu menjadikan orang murtad. Antum coba ada 7 dosa membinasakan. Ijtanibu as-sab' al-mubiqat, jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar yang membinasakan. Satu apa? Loh, kok gak jawab? Satu syirik, dua sihir. Perhatikan, sihir ini bagian dari syirik apa enggak? Iya, tapi kenapa kok disebutkan sihir lagi? Seandainya Nabi mengatakan, tujuh dosa membinasakan satu syirik titik gak nyebut sihir sihir sudah masuk apa ndak sudah masuk tapi kenapa diulangi lagi sihir itu namanya zikrul khas ba'dal am menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum artinya khusus ini yang paling bahaya contoh tak kasih contoh Hati-hatilah awas Wahai laki-laki dari dunia Dan dari wanita Hati-hatilah dari dunia Dan wanita Saya mau tanya Wanita itu bagian dari dunia apa enggak? Seandainya Rasul mengatakan Wattakud Awas hati-hati dari dunia Sebenarnya wanita sudah masuk belum? Sudah masuk tapi diulangi Nabi lagi. Watakut dunia, watakun nisa. Hati-hati terhadap dunia dan wanita. Kenapa kok diulangi lagi? Namanya menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Artinya yang khusus ini yang paling dahsyat. Wong wedo, ibu-ibu. Bahaya. Dan... kodak fitnanya setan sama fitnanya wanita itu lebih dahsyat wanita loh. iya Al-Quran ketika berbicara tipu daya wanita eh tipu daya setan inna kayda sesungguhnya tipu daya setan itu do'if apa do'if itu? lemah, bacakan ayat kursi hilang insyaallah lemah setan itu Inna kaida kana Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi Al-Qur'an ketika berbicara tipu dayanya ibu-ibu dahsyat. Wanita maksud saya itu. Apa kata Al-Qur'an? Inna kaidakun azim. Sesungguhnya tipu dayanya wanita itu azim. Apa azim itu? Agung. Berarti bahaya mana setan sama sama ibu, ibu Oh enggak, mohon maaf ibu, -ibu. itu guyanya ya. Artinya di situ bahaya wanita. Kembali ke materi kalau enggak gitu semakin melebar. Contoh lain, tanazzalul malaikatu waruhu fiha pada malam Lailatul Qadar malaikat-malaikat turun, Jibril pun turun. Seandainya malaikat-malaikat turun tanpa menyebutkan ruh yaitu ruhul kudus Jibril sudah masuk belum? Sudah, tapi diulangi lagi. Itu menunjukkan Jibril adalah malaikat yang paling hebat. Hafidhu ala sholawati wa sholatil Jagalah sholat wajib dan jagalah sholat asar Karena sholat asar sudah masuk sholat wajib kok diulangi lagi artinya sholat asar yang paling penting banyak orang meninggalkan sholat asar sholat yang paling tidak diminati di muka bumi sholat asar sholat subuh sih lumayan loh meskipun orang tua tua tapi sih akeh tapi naik sholat asar wah gak. sedikit sedikit soalnya jam tangguh saya pernah di desa azan kau nongcing toko toko blas kok soalnya wong sawah kape gitu Solat tidak diminati ya solat asar kembali ke materi sihir ya sihir tadi itu ya murtad penyihir itu kalau nggak tobat sihir itu nggak mungkin gini sihir itu ada dua sihir asli sama sihir imitasi kalau sihir asli pasti murtad karena orang itu nggak mungkin jadi penyihir kecuali dia harus murtad. Ya, paham maksudnya saya ya? Orang itu nggak mungkin jadi sihir yang sesungguhnya kecuali dia pasti melakukan apa? Ritual. Gino, betul? Makanya sihir yang penyihir yang sejati pasti murtad. Karena nggak mungkin dia jadi penyihir kecuali setelah meninggalkan agama. Makanya wa ma kafara Sulaiman walakinna nasyayatin kafaru, wa kafaru yuallimunan as sihra. Murtad panggal kepalanya. Umar bin Khattab nulis surat ke gubernur-gubernur untuk memenggal kepala para penyihir. Ah itu nomor berapa, Pak? Penyihir nomor berapa itu? Yang nomor 6 Kok nomor dua, Bu? <silence> yuk gak usah diterusin. No. Kita gak membahas tujuh dosa yang membinasakan. Itu untuk menerangkan tentang bahayanya apa? Sihir. Sampai wis disebut no syirik, masih disebutkan apa? Sihir. Ya, nah, kalau disebutkan sampai tujuh, yuk. ganti bab nanti ya. Bukan akidah lagi. Taib Nomor berapa sekarang? Enam termasuk yang mengotori akidah adalah tanjim Men, mempelajari ilmu nujum ilmu perbintangan bintang itu diciptakan Allah hanya untuk tiga hal saja jangan ditambahi kenapa apa hikmah dari penciptaan bintang untuk tiga hal yang pertama fungsi dari bintang adalah apa? Yang pertama, Hah? penghias langit. Surat Al Mulk ya, ayat berapa itu? Lima. G, ayat lima ya. Walakad zayyan sama dunya bima sobi hafajah wajalnahu rujuman lisayatin. Di situ wazay. Walakot zayyanna dan kami hiasi langit dengan lampu-lampunya berarti fungsi dari bintang yang pertama adalah penghias langit itu fungsi yang pertama al mulk ayat 5 fungsi yang kedua dari bintang adalah rujuman li twin pelempar setan setan itu berusaha mencuri berita dari langit Allah lempari dengan apa? dengan bintang jatuh yang nomor tiga fungsi dari Bintang adalah penunjuk arah. Insya Allah kalau nggak salah surat An-Najm ayat 16. wa alamatin wa bin najmi Dan dengan bintang orang-orang mendapatkan petunjuk. Orang nelayan itu tahu utara selatan mau daratan mau lihat apa? Rasi bintang. Mana kubuk penceng, mana skorpion, mana apalagi? Tahu mana selatan mau lihat bintang tahu arah kiblat dari bintang, tidak apa-apa. itu fungsinya cuma tiga bintang itu. kalau kau paknai, maknai dengan makna yang lain, oh kalau ada bintang ini akan terjadi ini. dulu Mbak Mbak -Mba kita itu berkata, dulu waktu ada Gestapo itu ada lindang kemukus. dari ini gak ngerti. ada lindang kemukus. Ini nggak boleh menjadikan bintang-bintang untuk ngeramal di bumi nggak boleh. Tetapi mempelajari ilmu perbintangan kata Syekh Utsaimin ada dua. Disebutkan dalam kitab beliau Al Qaulul Mufid. Mempelajari ilmu perbintangan itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah ilmu atasir, at tasir astronomi mempelajari pergerakan bintang-bintang untuk tasyir astronomi untuk mengetahui arah mata angin arah kiblat jumlah hari dalam satu bulan boleh tidak apa-apa ya mempelajari benda-benda langit untuk melihat arah mata angin menunjuk uh, untuk arah kiblat untuk menentukan musim untuk mengetahui berapa hari dalam satu bulan ini kalian dalam kalender komaria itu kan Tak mesti, kadang 29, kadang 30. Itu boleh, itu namanya atas Dalam bahasa kita astronomi. Yang nggak boleh, yang nomor dua. Ilmu taksir. Beda loh ya. Yang pertama tadi apa? Tas Astronomi. Yang kedua, atas. Sir dalam bahasa kita astrologi cocok logi. Ya, astrologi yang ilmu perdukunan itu loh, ngeramal itu loh. Ramalan ya, ramalan bintang, rasi bintang apa? Zodiak barang termasuk. Nah, kalau itu menjadikan kejadian benda-benda langit untuk meramal di bumi ada gerhana matahari kata orang Arab jahiliyah berarti orang besar mati orang besar dilahirkan diramal kalau ada ini akan ada kejadian ini tidak boleh tidak boleh seperti itu itu yang nomor berapa 6 sekarang nomor 7 yang tidak diper termasuk yang mengotori akidah adalah an -nushrah. An-Nusroh Apa Nusroh itu? Nusroh adalah Halus sihri bis Menghilangkan sihir pakai sihir Menghilangkan jin pakai jin Tidak boleh Hada min amali syaiton, kata Rasulullah Apa tadi namanya? An-Nusroh Menghilangkan Apa tadi? Sihir tapi pakai sihir baru Disantet orang yang disantet mendatangkan dukun baru dukun yang baru mengusir jin dari dukun yang pertama pakai jin juga akhirnya jin yang pertama kembali ke yang punya jin yang kedua ada di situ tetap ada paham ya pakai dilarang dalam Islam yang boleh tadi rukyah syar iya itu anusro tidak boleh yang nomor delapan at-tabarruk hair syar'i ngalap berkah yang enggak syar'i kecuali yang syar'i enggak apa-apa mencari berkah dengan waktu seperti malam-malam ganjil terakhir Ramadan boleh enggak panjenengan itikaf cari keberkahan dari malam-malam terakhir boleh apa enggak Bu, kenapa kok boleh? Ada dalil. Sama minum zam-zam bismillah. Ya, ya Allah berikan kesembuhan melalui air zam-zam ini. Boleh apa enggak? Bu, kenapa? Ada dalil. Sama cari keberkahan berangkat ke Masjidil Haram, berangkat ke Masjidil Aqsa, berangkat ke Masjid Nabawi. Boleh apa enggak? Boleh latu illa ila sajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan jauh dalam rangka ibadah di tempat itu kecuali tiga masjid dalam rangka mengkeramatkan barang itu kecuali tiga masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi masjid dan Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asro bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barokna khawlahu Maha suci Allah yang telah memberangkatkan nabinya Isra dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil al Aqsa alladzi barokna khawlahu yang kami berkati di sekelilingnya. Diberkahi ngalap berkah ke sana dengan sholat di sana dengan zikir di sana boleh apa enggak boleh karena ada dalil kalau enggak ada dalil enggak boleh ngalap berkah dengan apa batu dengan tempat tertentu kuburan tertentu eh, enggak boleh itu ngalap berkah yang salah ngalah berkah dengan sesuatu dari Nabi boleh, boleh. Masalahnya orang mengklaim sekarang punya rambutnya Nabi itu loh, itu yang aneh. Tapi kalau seandainya rambutnya bener-bener rambutnya Nabi, boleh apa ndak? Boleh. Rasulullah itu pernah wudhu dalam hadis Bukhari. Rasulullah itu kalau wudhu airnya dibuat rebutan sama sahabat dan Rasulullah itu kalau berdahak mengeluarkan ludah nggak sampai ke tanah ditadai sama sahabat terus di gosok-gosok diulapkan ke tubuhnya ini khusus Nabi Kiai tidak boleh Ustad tidak boleh misalnya Ustadz yang ingin ngidu ayo santriku siap-siap aku mau meluda nggak boleh tak boleh itu khusus bagi siapa bahkan ada seorang sahabat yang menyimpan apa keringatnya Nabi boleh tapi masalahnya orang mengklaim zaman sekarang bahwa rambutnya nggak bisa nggak makul ya nggak makul nggak masuk akal itu nomor berapa tadi itu delapan yang nomor sekarang sembilan saya akhiri sampai sembilan saja sebenarnya masih banyak sembilan aja yaitu alfat ghair syar'i, ya. lafat-lafat yang tidak syar'i yang menjerumuskan kesirikan. Banyak ini contohnya. Seperti orang bersumpah demi Ka'bah, demi Rasulullah. Syirik enggak ini? Ya, syirik. Masya Allah wasyikta atas kehendak Allah dan atas kehendakmu ya Rasulullah sirik nggak ini sirik kalaulah bukan karena Pak Polisi rumahku sudah kemalingan sirik apa enggak? meskipun niatnya nggak Syirik tapi nggak boleh kalaulah bukan karena ada anjing di rumah orang kaya itu tadi malam pasti sudah kena rampok nggak boleh harusnya apa kalaulah bukan karena Allah kalau mau ditambahi kalaulah bukan karena Allah dan Pak polisi rumahku sudah kemalingan boleh apa enggak? boleh benda ndak boleh ngajimu dorong jeruk <goyang> kau sedoruger, ya, eh? nggak boleh. Kalau bukan karena Allah dan Pak Polisi, rumahku pasti sudah kemalingan tadi malam. Nggak boleh karena Lafat Wah artinya dan dan artinya sejajar, nggak boleh. Kalaupun mau, lafadznya bukan dan. Tapi kalaulah bukan karena Allah, summa kemudian Pak Polisi rumahku kemalingan. Yang paling tinggi gini. Yang paling tinggi kalaulah bukan karena Allah rumahku kemalingan. yang paling top itu. Itu yang paling bagus. Yang model nomor dua kalaulah bukan karena Pak Polisi rumahku pasti kemal. Yang paling jelek ini. Yang nomor tiga sekarang Kalau lah bukan karena Allah dan Pak Polisi rumahku kembali Masih salah Masih sirik Yang yang yang, yang boleh yang terakhir Kalau lah bukan karena Allah Kemudian Pak Polisi rumahku kemalingan Boleh apa enggak kalau kayak gitu? Boleh Jelas ya? To listen, ya To listen. Sudah Ah saya sampaikan hadis yang luar biasa nih. Rasulullah didatangi orang Yahudi, Pak. Rasulullah didatangi orang Yahudi. Terus orang Yahudi ini ngomong, "Innakum qaumun tusyri, innakum tusyrikun." Hei Muhammad, kau dan sahabat-sahabatmu melakukan kesyirikan. Bayangkan, Yahudi nuturi Nabi. Ya Muhammad, wahai Muhammad, iya ada apa innakum tusrikun kalian ber, melakukan kesyirikan kata nabi loh, kok bisa kata orang Yahudi, perhatikan kata orang Yahudi kami sering mendengar sahabatmu mengatakan masya Allah syikta. atas kehendak Allah dan atas kehendakmu wahai Muhammad dan kami sering mendengarkan sahabatmu mengatakan wal ka'bah demi ka'bah boleh enggak? Bersumpah demi apa boleh apa enggak? Enggak boleh. Ditegur sama orang Yahudi. Dan Rasulullah enggak bantah. Enggak bantah Rasulullah. Rasulullah langsung menemui sahabat dan mengatakan kalau kalian mengatakan cukup kalian katakan Masya Allah wahdah atas kehendak Allah semata atas kehendak Allah apa tadi Pak Iya itu, tega ngomongnya tadi. Dan jangan mengatakan wal ka'bati demi ka'bah, jangan, tapi ucapkanlah warobil ka'bah dan demi Tuhannya ka'bah. Tuhannya ka'bah siapa? Boleh kalau itu. Itu dalil bahwa kebenaran diterima dari siapa saja. Kak Bantar, Rasulullah. Siapapun kalau omongannya benar wajib diterima. Tetapi jangan salah paham. Ya, perhatikan ini jangan sampai salah paham. Terima kebenaran dari siapa saja, tapi jangan cari kebenaran dari siapa saja. Tahu kata kuncinya. Perbedaannya menerima dengan mencari kalau menerima dari siapapun terima dari Yahudi terima kalau benar dari iblis kalau ngomongnya benar terima apa mungkin mungkin kisah ceritanya Abu Hurairah menjaga Baitul Mal masih ingat kisahnya ingat apa Anda Iya ada orang nyolong beras oh, bukan beras apa makanan zaman dulu tepung atau apa sama Abu Hurairah tolong dia melas-melas dibebaskan kata Rasulullah apa kamu lakukan tadi malam iya pencurinya melas saya lepaskan ya Rasul datang lagi besoknya nyuri lagi ditangkap Abu Rairo terus mengibah ya akhirnya dilepas lagi terakhir dipegang lagi sama Abu Rairo kata orang ini lepaskanlah aku ya aku ajarkan kepadamu sebuah ayat yang kalau kamu baca setan akan apa Takut kepada atau lari dari dirimu. Itu ayat kursi diceritakan ke Nabi. Kata Nabi dia itu setan. Ya, sodako wahwakarub dia bener omongannya padahal dia itu pendusta. Dalam hal ini tadi le diterima nggak sama Nabi? Diterima. Menerima kebenaran dari siapa saja tapi jangan mencari kebenaran dari siapa saja. Paham? Perhatikan al haqqu yukbal mingkuli ahad Kebenaran diterima dari siapa saja Walakin haqqa la mingkuli Tapi kebenaran tidak boleh dicari dari siapa saja Terima dari siapa saja Tapi jangan dicari dari siapa saja Paham maksudnya? Kalau sudah jelas diomongkan Kok bener Trimon Tapi apa kamu? Ojo oh, jalu ilmu tokoh wong iku gini gampangannya gini Rasulullah ketika diomongi orang Yahudi yang diomongkan Yahudi bener enggak itu bener kan Rasulullah menerima apa enggak menerima dan sahabat pun menerima tapi enggak boleh sahabat datang ke orang Yahudi tolong kamu kan ngerti kitab ngerti tauhid tolong ajari saya tauhid enggak boleh karena itu dalam rangka apa mencari masih belum jelas saya kasih contoh lagi biar tambah jelas sampean buang sampah ada di tempat sampah sampean buka ternyata di tempat sampah ada emas sudah kelihatan ada emas boleh nggak sampean ambil emas itu boleh ya kan oh, sudah ketok eh enggak nggak apa, apa cuma resikonya harus diiklankan ya kan di, di apa di diumumkan kalau nggak ada yang ketemu di dia nggak apa-apa Syariatnya kan gitu boleh nggak diambil emas tadi itu dia ke tempat sampah di tempat sampah ada emas ndak apa popo tetapi jangan ngomong ke manusia hei manusia cobalah lihat ke tempat sampah tempat sampah barangkali di sana ada emas karena itu dalam rangka apa mencari sudah tahu perbedaannya makanya ada dua perkataan salaf yang kalau enggak paham dikira kontradiktif padahal enggak yang pertama ucapan inna hadal minad din. sungguhnya ilmu ini bagian sungguhnya ilmu ini adalah agama lihatlah dari mana kamu mengambil agamamu ini kan berarti harus selektif betul apa enggak selektif Enggak boleh sembarangan tetapi ingat ada makola yang lain dari ulama salaf undur makol walatandur man kol, lihat apa yang dibicarakan jangan lihat siapa yang bicara Perhatikan kan wong ising penting api sing sampai kan gitu kan bagaimana cara mengkompromikan dua makola yang kelihatannya bertentangan ini tidak bertentangan ini dalam rangka menerima tapi ini dalam rangka apa tadi mencari kalau menerima siapapun terima kalau ngomongnya bener misalnya nih ada orang tetangga kita Nasrani datang-datang ngomong ke kita Pak ini kok sampah sembarangan buahnya Pak ayo Pak kita gotong royong bersih-bersih saya ngomong Kristen boleh nggak diterima wajib mau bener kok tapi saman nggak usah datang ke rumahnya Pak gimana ilmu tentang kebersihan Pak gak usah tahu perbedaannya nah itu ya Wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واحر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته